Sering. Tapi memang ini jembatan baru atau bagaimana? Baru. Baru. Apa yang kelihatan kemarin itu tempat-tempatnya ada yang rusak atau seperti apa yang kulihat? Rusak kok, Bang. Lubang-lubang. Bukan terbuat dari beton. Oh. Oke. Okay. Isinya kosong. Belum lama terbangun, cukup 1 minggu sudah lubang-lubang. Sudah yang lubang, sudah yang rusak. Iya. Bisa, hancurkanlah. Boleh bang, siap. Oke, siap. Sana ya, di gerbang. Di gerbang 3. Semua kolom-kolom yang besar itu tidak di sini, itu sedikit sekali, hanya sedikit beton saja kita bungkus dengan GRC. Namanya GRC itu glass reinforced concrete. Ya, dia beton campuran serat kaca. Itu tahannya sampai 25 tahun. Itu tahan api, tahan air, dan mudah perawatannya. Mudah dicat apa semua, makanya untuk Toronipa itu yang digunakan. Karena kenapa? Ada estetika bentuk yang kita kejar. Kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah, itu tidak dapat dia. Kalau GRC bisa kita bentuk. Nah, seperti itu, makanya modelnya seperti kayak batu bata itu dibentuk seperti itu. Nah, itu kan masih tanggung jawab kontraktor, itu belum diserah terimakan ke kami. Masih tanggung jawab kontraktor, jadi itu dia harus perbaiki, baru kami bayarkan. Selama dia tidak diperbaiki, kita tidak akan bayar. Termasuk cat yang pudar itu harus diperbaiki semua. Sampai sempurna baru kita bayar. Sampai berapa tahun? Kalau tahunnya tidak berjalan, itu kan kemarin dia kena denda, itu sudah dibayar dendanya oleh BPK. Dia kena denda sehingga uangnya masih tertahan. Uangnya masih sekitar hampir 6 miliar. Sampai diperbaiki baru kita bayarkan. Kalau dia tidak perbaiki, kita tidak bayar. 6 miliar ya, Pak? Hampir 6 miliar uangnya, 5 miliar sekian.
Bisa, hancurkanlah. Boleh bang, siap. Oke, siap. Sana ya di gerbang 3.